Oke guys, balik lagi sama gue di V69. Dan hari ini teman-teman semua, kita bakal lanjutin Gak e-football 2023 Mobile. Jadi guys, hari ini ya kan, bosen aja e-football mulu. Jadi guys, di sini gue bakalan coba ya kan, untuk bernostalgia ya, zaman-zaman kalian kerental nih, pasti kalian mainin game ini guys ya. Yaitu benar sekali ya, sesuai judul dan thumbnailnya, PES 2013. Akhirnya ya kan, akhirnya bisa nginstal ya kan, tuh sampai keringetan bangke. Jadi langsung aja lah ya teman-teman semua ya, gue udah nggak sabar gitu ya. Kalian juga pasti anak-anak rental ya, udah nggak sabar. Langsung aja kita bakalan coba mainin. Let's go. Oke teman-teman semua, kalau kalian bisa lihat di sini ya kan, gue udah masuk ke dalam game apa? PES 2013. Oke guys ya. Ini dia teman-teman semuanya, gila gue excited banget guys, sumpah guys. Jadi ini PES terbaik anjir. Ini PES terbaik di mana lisensi UCL-nya, kalau kalian bisa lihat di situ udah UCL ya. Nah di situ ya, kangen banget gue sama Ronaldo Madrid ya kan, dengan sponsor Buin-nya itu. Oke guys, jadi ini dia teman-teman semua ya, akhirnya gue bisa ya kan. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ya guys ya, kita coba ada ya, lihat-lihat, gue masih hafal loh guys ya, gue masih hafal teman-teman ya. Jadi kalau tempat edit pemain kan di sini ya udah pasti gitu kan. Cuma kalau untuk ini ya kan, nah ini khusus Master League, terus Become a Legend, sama satunya lupa kayaknya Master League, tapi nggak tahu Master League versi apa. Kita lihat Master League ya kan, Become a Legend. Oh, Master League Online, betul, tapi kan Master League lagi ya kan. Pemain-pemainnya belum ada kayak Haaland gitu kan, Mbappe. Siapa Mbappe? Langsung aja. Ya enggak sih, kita bakalan main UCL ya guys ya. Kita main UCL ya, main yang exhibition match aja. Kita bakalan mabar yuk. Yuk gua tunggu nih ya kan. Ayo ke sini guys. Ya kita mabar ya kan. UCL udah pasti. Oke, gua mau pakai Barcelona loh. Gua mau pakai Barcelona sama Real Madrid ya kan. Langsung aja. Wow! Lihat di situ. Messi ya kan. Terus modelnya di Real Madrid Ronaldo. Zaman-zaman ter-OP-nya dua god kita nih, Bos. Ya kan, belum ada TikTok ya. Belum digoreng-goreng di TikTok, guys. Ini masih seru banget ya, tapi lebih seru sih di TikTok sih. Berantem. Oke, guys ya. Jadi seperti inilah ya untuk line up-nya. Gila, bentar. Gue masih profesional 5 menit. Oh, jangan 30 menit, kelamaan, guys. Sumpah, 10 menit aja udah lama loh. Cedera oke, boleh. Oke semua. Oke lah ya, ininya 5. Oke, gokil guys ya. Langsung aja temennya kita bakalan coba di sini untuk gameplay dulu dah, ya kan? Ini kan yang bikin kangen gitu ya. Kita atur-atur pemain gini. Ini kenapa? Oh iya sih, bener sih. Iniesta sama Messi, Pedro tuh dulu di depan guys ya. Ngeri sih. Cuma gua mau pakai Alexis Sanchez aja. Enggak lah, gua enggak pakai Alexis lah. Pedro aja ya guys ya, Pedro, Messi-nya di sini, terus Sanchez gua ganti Villa aja ya guys ya. Gila. Ini trio ini gila sih men. Wah, gua yang goreng-goreng MU ya kan, sekarang digoreng-goreng MU ya. Emang enggak tahu lagi dah Barca yang sekarang guys ya. Ini gua enggak tahu lu siapa lu. Langsung aja kick off yuk. Bismillah, semoga Barca menang. Ini stadionnya Wembley ya guys ya. Oke, jadi pada tahun 2013 di UCL 2013 itu yang menang Munchen kan ya. Dibantai Barca guys, kurang ajar ya. Munchen emang dari dulu nih ya. Oke teman-teman semua, jadi di sini ada Busquets. Oke, wow, gameplaynya boy. Oke guys. Hah, yuk. Santuy dulu. Maaf ya kalau noob ya, udah lama nih boy nggak main. Pedro kasih umpan kepada siapa di situ, ada Jordi Alba. Jordi Alba umpan dulu ke belakang bos. Ada Pedro, masih Pedro giring bola. Ayo dong tikitakannya keluarin dong. Ini Barca trio ini kan gila tikitakannya gitu ya. Kenapa jadi blow on begini? Ayo. Mantap. Benzema jadi lord. Belum OP ya kan. Awas Fabio Contrao. Waduh, gue serius amat ya. Woi, ngonten woi. Ini bukan aduh, gue serius banget guys jadinya guys ya. Sabar teman-teman. Jadi ini tuh game yang gue suka banget ya kan. Jadi ya maklum lah kalau melongo-melongo gitu serius. Xabi Alonso, awas hati-hati. Aduh, pendek semua pemain Barca. Tapi di situ ada Lionel Messi. Goat kita belum di PSG guys ya. Oke, masih di sini. Oh, yo. Oke, Leo Messi, kasih Messi. Messi, Angkara Messi. Pressing Messi. No, oh dia Diogo Lopez, iya guys. Diogo Lopez, teman-teman ya. Ini yang dari Valencia kalau nggak salah guys. Pemain dari Valencia dibeli Madrid, teman-teman ya. Oke, santuy. Oke guys. Let's go. Ayo. Hop, gue cek dulu. Xavi, tendangannya kemana lu Xavi? Ampun, gue ampun.
Aduh, lu lihat itu. Ber, ih udah bagus banget guys. Udah bagus banget, cuk. Anjay. Bisa gua. Masih bisa, belum lupa. Oh, Messi-nya free banget. Free banget. Oke, Ramos. Umpan. Jebret. No. Goblok banget deh, Pedro. Offside lagi. Untung offside. Itu kalau nggak offside, malunya minta ampun, sumpah. Ya ampun. Yang bener dong. Exhibition match juga. Lawan Madrid nih, kocak. Ayo dong. Ah, tiki-takanya keluarin nih. Area, awas hati-hati, jangan sampai Ronaldo. Ini Ronaldonya sumpah guys, bahaya banget Ronaldo yang ini. Oke, 0-0, belum ada gol ya kan. Aduh, baru tadi tembak-tembak doang ya. Kita coba lihat di sini statistiknya belum. Waduh, Madrid mana Madrid? Shootnya satu doang tapi on target Madrid ya. Oke, langsung aja kita gas ke babak kedua. Oke, babak kedua telah dimulai ya guys ya. Kita coba lihat di sini Benzema kasih umpan ke Ozil, langsung ke belakang kepada Xavi Alonso. Ada Rafael Varane. Varane udah di ini guys, udah di apa namanya Madrid ya. Mampus anjrit. Wah, kena kan lo. Kena lo. Ronaldonya gila keren banget ya kan. Terus ada logo UCL-nya di sini, gila men. Ini pes terbaik sih guys ya. Pes terbaik anjir sumpah. Ah, apa itu eFootball? Hah? Dapet. Aduh anjrit, gak bisa lari sih. Apa stick saya rusak ya? Padahal baru beli, guys. Messi kencang banget sih. Ampun. Buh, udah bagus banget itu umpannya Villa. Tas anjir. Hup. Anjing gocek gitu. Alah kekencengan, cok. Kekencengan, guys. Di Maria diganti, nanti gua ganti pemain deh, Modric main. Gila Modric belum starter ya pada saat itu ya, guys ya. Ya ampun, hey. Waduh. Enggak lah ya, enggak ya, enggak pelanggaran ya. Oke, sip. Ah, mantap, aman. Aman enjoy. Ayo dong, ngegolin dong. Masa kagak ada gol sama sekali, bro? Masa nggak ada gol, guys? Oke, santuy. Nice banget ini. Ah, gokil. Oke. Yuk, kasih umpan ke Xavi di sana. Masih Xavi. Ada Messi. Angkara Messi kasih ke Villa. Villa, Pedro. Tembak! Ini ya, kekencengan terus nih sitiknya, guys, ya. Penalti. Penalti. Take deck penalti. Woi, Barcelona. Belum ada VAR ya ini ya, guys ya. Wasit Lona. Anjir, bener kah? Woi, kurang ajar Arbeloa, guys ya. Leo Messi, guys. Oke, Messi, teman-teman ya. Please Messi. Yeay, goat. Anjir, menit 61 coy, penalti bodo amat, yang penting gol. Leo. Anjir. Gila grafiknya tuh enak banget dilihat, guys. Smooth parah gitu. Ini lebih smooth, lebih HD daripada eFootball yang di PC, anjing. Sebel gua sumpah lihat deh eFootball. Lu lihat ini. Tas, anjir, lihat bolanya, guys. Oranye gitu, UCL ya kan. Bentar guys, gua ganti orang ya, temen ya. Ganti pemain, guys. Ganti pemain dulu ya temen, Alexis Sanchez lah main lah ya kan. Ini si Villa nggak ada ininya nih guys ya. Ya udahlah ganti aja. Terus gue pengen coba. Udah kali ya, udahlah ya guys ya. Udahlah. Ini squad terbaik, nggak bisa diapa-apain udah. Sanchez aja tuh masuk guys. Sanchez masih di Barcelona dan masih OP ya temen-temen ya. Belum bapuk. Oke, sabar, santuy. Ada Khedira di sana. Khedira kasih umpan ke Arbeloa yang tadi bikin kita dapat penalti, guys. Aduh, Modric-nya ini ya. Modric-nya masih stamina. Waduh, ayo Puyol. Clearance-nya mantap. Blocker maksudnya. Blokernya keren banget ya. Oke guys, kita bakalan coba ya guys ya ke Xavi. Xavi ke ini ya. Messi di situ. Oke, ini baru masuk nih. Staminanya keren guys ini guys ya. Gue suka sih. Gobloy, baru gue bilang gue suka lo ya. Dapetin. Nice, gila. Cepet banget masalahnya si ini Sanchez. Di PES 2013. Salah satu favorit gue nih. Yuk. Oke, Messi. Kasih gocek, Mes. Kasih gocek. Wow, kasih gocek dulu. Aduh, anjir udah digocek tuh guys ya. Kena lu. Woi, dapat gua dong, Sid. Ya, wasitnya nggak asik. Nggak asik, cok, wasitnya, cok. Oke, Jordi Alba. Ya, Jordi Alba ngelem. Awas hati-hati.
Aduh, ya ampun, Ronaldonya nih bahaya banget, cok, Ronaldonya, woi. Harus dijegal 3 orang enggak tuh Ronaldo yang 2013 ya. Masih OP, belum Al Nassr, guys. Ah, kampret lah ya. Belum podcast Ronaldonya itu. Awas. Nah, tambah 3 menit. Gol penalti aja bangga, bangga lah. Susah ini. No, jangan penalti. Anjir. Higuain anjir, bangke higuain. Menit akhir ngegolin, guys. Waduh, OP banget, cok. Wah, anjir sih ini sih. Lihat. Aduh, Puyolnya terlalu gila sih emang si Modric sih. Waduh. Dar, kampret itu ngapain glosoran gitu? Turu lah, ngapain turu, wey. Main bola lah. Aduh, Ronaldonya jagain gitu. Males gue lihat Ronaldo, sumpah. OP banget, guys. Woi, yang bener aja loh. Please dong. Oke, dapat. Yuk. Kesempatan terakhir ini. Messi-nya sendirian itu, boy. Iniesta kampret banget. Ayo maju. Tai banget, guys. Aduh, gak bisa sih ini. No way. Ya elah, Iniesta tadi yang terakhiran, guys, ya. Aduh, oke, teman-teman semua ya. Ternyata di sini seri, guys, ya. Jadi bagi segini aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah obat kangen kalian terobati? Belum sih, guys. Kalau belum coba main, belum ya, teman-teman ya. Semoga kalian nanti, ya kan, datang ke rental lagi, ya kan, ke rental kesukaan kalian dan main PES 2013 lagi. Gue Ikan 69 pamit. Keep charming, work hard, and love, and see you in the next video, bro.